Empat unit mobil travel di Kota Jambi mogok setelah mengisi BBM jenis solar di SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, Jambi Selatan. Setelah dicek kandungannya, bahan bakar tersebut positif mengandung air. Empat unit mobil travel di Kota Jambi mogok setelah mengisi BBM jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, Jambi Selatan, Kota Jambi. Salah satu sopir travel Akta, Ari, yang ikut terkena imbas tersebut mengatakan dirinya mengisi bahan bakar solar di SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Jambi Selatan pada Rabu pagi dengan mengantri dari tengah malam agar mendapat bagian solar untuk segera berangkat pada pagi harinya. Ari mengatakan ada 4 mobil travel yang mengantri pertama di stasiun pengisian dengan nomor 243108 tersebut. Gara-gara mengisi BBM tersebut, 4 mobil tersebut mogok dan mengatakan salah satu mobil travel Restu Ibu rusak atau mati total. Bahkan rusaknya mobil tersebut diketahui saat mobil tengah membawa penumpang dan mati total di wilayah Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Lebih lanjut, ia mengatakan setelah diperiksa dengan filter minyak, bahan bakar di dalam mobil tersebut positif mengandung kadar air. Mobil travel Restu Ibu tersebut adalah satu di antara mobil yang sudah berangkat. Imbasnya, sopir terpaksa menurunkan penumpang. 3 mobil lain yang ikut mogok tersebut masih terpojok di halaman SPBU. Para sopir berharap ada pertanggungjawaban dari pihak SPBU. Ini karena kita ngisinya kan antri kita itu dari malam. Jadi kalau pom itu buka pagi, kita enggak repot-repot lagi cari minyak. Di Jambi ini kan sama tahu lah, dolar sekarang lagi susah ya kan. Jadi kita antri pagi, dari malam pagi pom buka kita langsung masuk. Kita ini antrian 1, 2, 3, 4 yang kena ini. Itu travel kita semua. Travel semua. Travel. Terus Bang gimana? Nah itulah, jadi itu tadi melapor ke pom, tapi belum ada penjelasan. Bang, itu kan setelah ngisi minyak artinya mobil kita langsung tidak, sama sekali tidak bisa hidup gitu Bang? Kalau dibilang tidak bisa hidup, mobil ini hidup, tapi sudah tidak normal mesinnya. Nah itulah. Oke Bang, itu saat itu Bang ada berapa penumpang di dalam? Jadi kalau kita antri minyak, dia nggak ada penumpang. Oh, tapi keberangkatan ditunda begitu Bang? Iya. Sebetulnya informasinya ada satu mobil yang sudah berangkat ya Bang? Tetap berbawa penumpang. Iya. Kemudian Bang? Itu mobil Restu Ibu. Dia rusaknya di Bulian. Itu antrian yang pertama, kalau pas di pom tadi. Oh, rusak di Bulian gitu Bang? Rusak di Bulian. Mati total Bang? Jam 8 pagi. Mati total Bang ya? Iya, mati total. Terus penumpangnya itu langsung di gimana ya Bang? Iya, dioper lah. Dioper Bang. Oke, oke. Itu dugaan itu apa Bang? Setelah dicek mesinnya apa temuannya itu? Ya kalau temuannya itu ya di dalam filter minyak solar itu ada air. Ada air Bang ya. Atas adanya insiden ini hingga berita ini dimuat, Jek TV sudah berusaha mengonfirmasi pihak SPBU baik melalui pesan WhatsApp dan telepon, namun tidak ada jawaban dari manajemen SPBU tersebut. Dan saat mencoba ke kantor SPBU tersebut, pihak pegawai mengaku atasannya sedang tidak ada di kantor. Hingga Kamis siang, tampak 3 unit mobil travel masih terparkir di halaman SPBU. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.